once had a teacher, the teacher of teachers. He changed the world for the better. صلوا عليه وسلموا تسليما حتى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ونصلي ونسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Alhamdulillah, kita menyambung pembacaan kitab kita. Kita membaca kitab Ihfazillah Yahfazka. Kita sampai pada muka surat yang ke-73, kisah Nabi Musa AS dan Fir'aun. Kita telah membaca tentang kisah Nabi Ibrahim AS berhadapan dengan Namrud. Pada pagi ini kita akan membaca pula kisah Nabi Musa AS dan Fir'aun. Lain halnya dengan dialog yang terjadi antara Nabi Musa AS dengan Fir'aun, kisahnya sungguh menakjubkan. Di dalam kitab-kitab, umpamanya dalam kitab seperti Tafsir Khazin, disebutkan asal nama Nabi Musa AS. Nabi Musa, Mu itu diambil daripada bahasa Ibrani lama. Bahasa lama Ibrani, Mu maknanya ialah kotak, Sa itu maknanya ialah kayu, kotak kayu. Kerana asal penemuan Nabi Musa AS oleh Asiyah, isteri Fir'aun dan dayang-dayangnya, tak tahu nak bubuh nama apa. Bila mereka ambil, kerana Nabi Musa dihanyutkan oleh ibunya, bila diambil, tak tahu nak bubuh nama apa. Maka dibubuhlah nama dia Musa, bersempena dengan nama tempat diambil Nabi Musa AS. Ada dalam satu riwayat tentang asal nama Nabi Musa AS itu diambil daripada bahasa Ibrani itu. Nabi Musa AS adalah seorang penggembala kambing, akan tetapi dia mengenali Allah SWT. Seperti mana yang sedia maklum, Nabi Musa AS tinggal dan membesar di rumah Fir'aun kerana diambil sebagai anak angkat oleh Fir'aun. Setelah Fir'aun melancarkan gerakan membunuh anak-anak lelaki Bani Israel, tiba-tiba Allah Ta'ala jadikan Nabi Musa membesar selamat di istana Fir'aun sendiri. Ini yang dia, yang jadi satu perkara pelik. Yang budak-budak lelaki di luar semua dibunuh. Semua bunuh. Mula-mula semua budak lelaki dibunuh. Timbul satu ketika mesyuarat kabinet Fir'aun, menteri dia beritahu, kalau semua lelaki Bani Israel dibunuh, macam mana nak jadi hamba kita? Siapa yang nak jadi hamba kita? Kalau lelaki semua mati, semua tak ada. Maka ditukar pula polisi. Polisi yang kedua, setahun dibunuh, setahun tak dibunuh. Selang-selang. Tahun ini bunuh, tahun depan tak bayar bunuh, tahun lagi sekali bunuh, tahun lagi sekali pula tak bayar bunuh. Dia bunuh, tak bunuh, bunuh, tak bunuh, selang setahun. Sebab itu ada riwayat yang mengatakan bahawa Nabi Musa dan Nabi Harun itu saudara. Nabi Musa lahir pada tahun yang kena bunuh. Nabi Harun lahir pada tahun yang tak kena bunuh budak lelaki. Jadi Nabi Musa lahir pada tahun yang kena bunuh budak lelaki. Akhirnya Nabi Musa diselamatkan oleh Allah Ta'ala dengan cara ibunya diletakkan dalam kotak kayu dan dihanyutkan di Sungai Nil. Di sini kita kena lihat kewarakan dan ketaatan ibu Nabi Musa AS. Waktu Nabi Musa masih kecil, waktu masih menyusu, waktu masih merah lagi, Allah Ta'ala perintahkan pada mak dia supaya hanyutkan Nabi Musa. Hanyut pula masa itu bukan ada pelampung. Bukannya bantuan rescue pertahanan awam, tak ada. Bot gentian kaca, tak ada. Hanya bot dalam kotak dihanyutkan. Siapa suruh buat? Allah suruh buat. Bila Allah suruh buat, mesti perintah Allah tu adalah perintah. Mesti perintah Allah tu baik. Jangan bantah. Walaupun nampak macam, ish, apa pi suruh hanyut budak-budak ni? Tak ada ke cara lain? Adakah suruh pi hanyut budak-budak?
Kalau manusia yang dia guna akal, dia kata, tak relevan langsung perintah ni. Adakah nak hanyut budak? Tak kena. Kita kena cara yang lain. Kita akan tubuh suruhan jaya lain untuk mengkaji. Boleh tak boleh? Ini tabiat orang tak beriman. Orang tak beriman, kalau datang perintah Allah, dia tubuh suruhan jaya jatan kuasa mengkaji. Perintah ni sesuai ke tak sesuai? Tapi mak Nabi Musa ni, bila Allah kata hanyutkan Nabi Musa, hanyut saja. Dia tak tanya sesuai tak sesuai. Inilah yang dikatakan hamba beriman. Manusia sekarang ni banyak soal benda. Bila suruh buat macam ini, soal. Bila suruh buat macam ini, soal. Bila suruh potong tangan, soal. Bila suruh sebab, soal. Saya nak mari tadi, saya datang seorang tadi, naik lift tadi. Tunggu tingkat 24. Sampai tingkat 20, lift berhenti. Tengok satu anak dara dengan satu makrok. Pukul 6 lebih. Yang anak dara ni, ya Allah, punya seksi. Terkejut tu ya. Dan mereka berdua ni nak masuk sebuah salah. Tak masuk, nak masuk. Tak masuk, tak masuk. Dia tengok serban jubah depan mereka ni. Jadi mereka buat orang Perak kata buat nohin je. Buat nohin je. Bahasa tuan-tuan nohin. Buat nohin je masuk. Ada je. Tapi diam tak kata apa. Dengan baju seksi, baju dalam nampak. Di belakang nampak baju dalam terbelah sampai ke pinggang lah. Islam dah buat ada peraturan berpakaian macam mana. Islam dah buat ada, tapi manusia bantah. Kau suka kamilah nak pakai apa pun. Pakaian bukan melambangkan iman. Iman letak dalam hati. Macam-macam yang mereka cakap. Ini jawapan orang yang tak ada iman. Orang yang ada iman, kalau kata bakar, bakarlah. Kalau kata sembelih anak, sembelihlah anak. Macam Nabi Ibrahim sembelih anak dia Nabi Ismail. Kenapa dia sembelih? Sebab perintah Allah. Kalau orang beriman, Allah kata, wahai Muhammad, keluar kamu daripada rumah. Walaupun di luar rumah tu orang nak bunuh, Nabi Muhammad tetap keluar. Walaupun dia tahu nyawa dia terancam. Sebab? Sebab perintah Allah suruh keluar. Kalau orang beriman, perintah Allah ambil anak yang baru beranak, yang sangat disayangi, bubuh dalam kotak, dihanyutkan di sungai. Orang beriman tetap dia buat. Sebab apa? Sebab Allah suruh buat. Walaupun perintah tu nampak macam zalim, nampak macam tak kena, nampak macam tak sesuai, tapi mereka tak pernah kaji, mereka tak pernah bantah dan tak pernah tubuh jatan kuasa. Apatah lagi nak cari hukum yang lain, mereka takkan buat. Sebab mereka ialah sami'na wa ata'na. Kami dengar dan kami ta'at. Bila duduk di rumah Nabi Musa, duduk tinggal di istana Fir'aun. Satu hari dia membesar di rumah istana Fir'aun ini. Dia melihat kezaliman Fir'aun kepada bangsa Bani Israel. Sehinggalah apabila dia berjalan-jalan di pasar, di kota, dilihatnya satu bangsa Qibti, bangsa Mesir Qibti, memukul satu bangsa Bani Israel. Bila Nabi Musa meleraikan mereka, penyiksaan itu, Nabi Musa tumbuk orang yang menyiksa orang Bani Israel. Nak dileraikan, tumbuk dia. Mati, tuan-tuan. Bangsa Qibti itu. Mati. Nabi Musa adalah Nabi yang paling kuat. Kekuatan seorang Nabi Musa bersamaan dengan 16 orang kita. Tumbuk sekali pun, mati. Kita tumbuk 10 kali, tak mati lagi. Dia, tumbuk sekali dia mati. Punya kuat. Kita sekarang ni hempuk, empah, angkat, lompat daripada tiang atas tali. Tu wrestling. Tak mati-mati. Luka pun tidak. Punya bohongnya. Tu pun ramai duduk nganga tengok. Padahal bohong yang amat. Nabi Musa AS dilancarkan gerakan memburu. Apabila mereka repot pada Fir'aun, Nabi Musa bunuh bangsa Qibti. Fir'aun buat gerakan besar-besaran memburu Nabi Musa. Nabi Musa melarikan diri untuk menyelamatkan nyawanya sampai di satu kampung, sampai di satu tempat, mengambil upah sebagai penggembala kambing. Daripada penggembala kambing itulah Nabi Musa AS, dia mengenali Allah Ta'ala. Siapa diri dia sebenar? Diberikan kepada dia sebuah tongkat yang mempunyai pelbagai kemukjizatan dan keaiban. Ada yang berkata Nabi Musa AS bertongkat pada usia 40 tahun. Sebab itu sunat bagi setengah mazhab mengatakan bahawa orang laki-laki sunat bertongkat. Tuan-tuan boleh kitab, boleh rujuk dalam kitab Jawahirul Mawhub wa Munabbihatul Qulub. Bagi yang berumur 40 tahun ke atas, walaupun tak capek, walaupun sehat, walaupun kaki dia tidak tempang, sunat bagi setengah mazhab mengatakan bertongkat.
menambahkan warak, menambahkan beringat. Yang kita ni satu hari akan mati, menambahkan kita ni jadi tua, mengingatkan kita ni dah tua, tak ingat benda dunia lah. Itu yang sunat bertongkat. Selain daripada pukul anjing senang. Hari ni orang bertongkat untuk pergi jogging aja. Pagi-pagi buta tu dia tongkat. Sambil duduk pusing taman, sambil duduk tongkat, takut anjing kejar. Tapi tuan-tuan, Nabi Musa AS dia ada sebuah tongkat. Ada orang tanya pada saya, ustaz, tongkat Nabi Musa tu pergi ke mana ustaz? Kenapa? Dia kata kalau kita ada senang ustaz tu, dapat tongkat tu, campak jadi ulang. Pukul laut sebelah jadi jambatan, jadi sungai. Tak payah lah kita nak buat apa ustaz. Tak payah nak buat jambatan ketiga, kedua, kesatu ustaz tu. Jatuh bengkok ke apa ke. Belah aja jadi laut tu, jadi terbelah tu. Walaupun tongkat tu masih ada sekarang, tetapi kalau dapat pada tuan-tuan tak jadi apa, campaklah tetap jadi tongkat. Pukullah lautan tetap jadi lautan. Sebab kita bukan Nabi. Yang mukjizatnya ialah Allah Ta'ala bagi kepada Nabi Musa mukjizat pada tongkat dia. Tapi tongkat tu kalau tak jadi apa, tetap tak jadi apa. Siapa pegang pun tak jadi. Sebab Allah tak bagi kita mukjizat. Sebab kita bukan Nabi. Ini yang kita kena faham. Tak payah nak cari tongkat itu. Ada pula yang kata dalam satu riwayat, tongkat Nabi Musa AS itu diambil oleh Nabi Isa. Diberi pula kepada Nabi Isa untuk turun di akhir zaman untuk membunuh segala babi dan segala dajjal. Wallahu'alam, itu ada satu riwayat. Tongkat itu dipegang oleh Nabi Isa AS sekarang ini. Kemudian, dia berjalan dan berlindung dengannya dan menggembala kambingnya dengan tongkat tersebut daripada seorang penggembala kambing. Bakal menggegarkan satu kerajaan yang besar, bakal menghancurkan satu kerajaan yang zalim, bakal membunuh ya daripada penentangan ataupun daripada dakwah tersebut Fir'aun dan tentera-tenteranya yang zalim. Sementara Fir'aun adalah seorang durjana, zalim dan dajjal yang sangat sombong. Fir'aun tidak pernah sangka penentangan yang akan wujud daripada seorang penggembala kambing. Dia tidak pernah sangka penentangan akan wujud daripada seorang yang cakapnya tak berapa orang fasih mendengarnya. Yang Nabi Musa ni kalau bercakap tak berapa lancar. Sebab itu Nabi Muhammad bila dilantik oleh Allah menjadi Rasul, izhab ila Fir'aun innahu tagha. Pergilah kamu kepada Fir'aun, Fir'aun dah melampau. Nabi Musa kata, saya terima tugas ini, tapi kalau boleh buat marilah lagi seorang pembantu saya. Saya ni cakap tak berapa boleh, orang tak berapa faham. Lidah Nabi Musa terbakar. Lidah Nabi Musa ni terbakar sebab Fir'aun nak bunuh. Bila Nabi Musa tarik janggut Fir'aun masa kecil-kecil, Asia tengah duk main dengan Nabi Musa, datang Fir'aun duk main dekat dengan Nabi Musa. Nabi Musa tarik janggut Fir'aun. Fir'aun kan mengaku Tuhan. Tiba-tiba ada budak pergi tarik janggut. Jatuh tak status dia? Marahlah main janggut Tuhan mula ni. Ni memang budak ni jahat. Aku nak bunuh hari ni juga, kata Fir'aun. Kata Asiah isteri Fir'aun, abang on ni pun sikit-sikit bunuh. Asiah sikit bunuh. Asiah bunuh sikit-sikit. Budak bukannya tahu apa abang on. Ni dia tuan-tuan, isteri ni. Isteri ni tuan-tuan, garang macam mana pun suami, kalau isteri pandai tackle, lembek suami tu. Misai walaupun macam Sarjan Senin, tapi kalau isteri pandai tackle, dia turun ke bawah balik melorok ni tuan-tuan. Ini yang isteri dia, nama dia Asiah. Dia kata, abang on ni pun satu dengan budak kecil ni pun. Tak ada ah, budak ni memang jenis nak bunuh orang. Budak ni satu hari dia menentang aku ni. Maka Nabi Musa pun dibuatkan ujian. Nak tunjuk dia masih budak. Satu letak makanan, satu letak bara api. Kalau abang nak tengok budak ni cerdik, dia ambil makanan. Kalau abang nak tengok budak ni, dia tak ada akal lagi, budak lagi yang baik, mesti dia ambil bara api. Dia ambilnya bara api, Nabi Musa ni merangkak, diletaknya bara api dalam mulut, terbakar lidahnya. Sampailah ketua Nabi Musa ni bila bercakap, tak berapa fasih macam biasa. Sebab tu dia perlukan seorang yang fasih. Maka Allah lantik pula Nabi Harun sebagai Nabi kedua, membantu Nabi Musa AS. Masa Nabi Musa nak menghadap Fir'aun, Nabi Musa baca doa, Rabbi syrahli sadri wa yasirli amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli.
Doa itu dibaca oleh Nabi Musa ketika dia berangkat nak mengadap Fir'aun, nak bagi faham Fir'aun supaya lapang dada Fir'aun bila mendengar dakwahnya, dan minta supaya dilancarkan lidahnya bila berfasih, bila berhujah di hadapan Fir'aun. Itu doa Rabbi Syrahli itu. Kita hari ini pengurusi majlis ke apa kan, sebelum dia baca ucapan ya, dia baca Rabbi Syrahli sadri wa yassirli amri. Rabbi Syrahli sadri, ya Allah, lapangkanlah dadaku. Wa yassirli amri, mudahkanlah urusan aku. Wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli, mudahkanlah orang yang mendengar kata-kataku faham apa yang aku nak cakap. Nabi Musa orang yang berani, jenis tak takut. Nabi Musa orang yang cekai. Cekai tuan-tuan, nak kahwin dengan orang perempuan, mas kahwin dia 7 tahun, 8 tahun, jaga kambing. Nak kahwin dengan anak aku boleh, tapi kamu kena jaga kambing-kambing aku. Ada yang kata kambing yang dijaga itu ialah kambing Nabi Syu'aib AS. Ada yang kata bukan Nabi Syu'aib. Macam-macam riwayat. Ada riwayat kata laki-laki yang ada dua anak perempuan, yang seorangnya nak dikahwinkan dengan Nabi Musa itu ialah Nabi Syu'aib. Ada yang kata bukan Nabi Syu'aib. Dalam Quran disebut sebagai hamba Allah. Jadi siapa dia laki-laki itu, wallahu a'lam. Tapi dia orang tua, orang alim, orang yang penuh hikmah. Nak, dia nak test Nabi Musa ni orang baik ke tak baik ke.